Halo kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Aan Sutarjat Vlog. Jalan terus, jalan-jalan terus. Kali ini saya coba kunjungi salah satu tempat wisata air yang berada di kawasan Ciomas, Serang, Banten. Nama tempat ini adalah Kolam Renang Cikarelek Ciomas. Yuk kita lihat seperti apakah suasana di dalam kolam renangnya ya. Untuk tiket masuk ke kolam renang ini Rp15.000 kawan-kawan, dan untuk parkir motor roda 2 itu Rp5.000 dan mobil itu Rp10.000, cukup murah ya. Ini adalah tempat penitipan sendalnya, barangkali tidak boleh pakai sendal ke dalam. Oke, sendalnya dititipkan di depan, coba kita ini dulu. Kita lihat-lihat dulu di bagian atas ini kawan-kawan. Tempatnya teduh banget nih, adem, enak lagi. Ini tempat-tempat untuk duduk-duduk sambil istirahat. Wow, ini cakep juga, lumayan. Ada berapa kolam ini ya? Di atas ini ada satu. Nah, ini dia salah satu kolam renangnya yang di bagian atas kawan-kawan. Sekarang kita ke bagian bawah. Agak sepi hari ini karena memang hari ini bukan hari libur, jadi para pengunjung mungkin hanya beberapa orang saja, tapi nggak apa ya. Kita lihat-lihat suasana di sini. Segar sekali di sini ya. Tuh, banyak tempat mainan anak-anak juga. Biasanya tempat-tempat kolam seperti ini kalau hari libur udah pasti penuh nih, penuh sama anak-anak tentunya ya. Ya karena ini bukan hari libur, jadi hanya beberapa orang saja. Kita lihat-lihat di sebelah sini, banyak sekali pohon-pohon di sini kawan-kawan, segar sekali. Nah, di depan kita ini adalah musola. Asik juga nih duduk-duduk di sini sambil lihat-lihat yang renang. Saya baru pertama kali ke kolam renang ini ya, karena baru tahu tadi pagi. Ya, akhirnya memutuskan untuk mencoba lihat-lihat kolam ini. Tidak jauh dari kawasan Pasar Ciomas kawan-kawan tempatnya. Bisa lihat di video awalnya, rute perjalanannya dari Pasar Ciomas menuju ke tempat ini. Di bagian atas ini juga terdapat kebun binatang mini ya. Ada beberapa jenis binatang yang terdapat di sini. Ya, ini seperti ayam hutan dan burung-burung. Ini tupai atau buut. Kemudian ada musang juga. Nah, ini tupai yang biasa berada di pohon-pohon, lebih suka makan kelapa. Ini adalah iguana. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya. Kita istirahat di sana sambil lihat-lihat suasana di bagian kolam. Ya, biasa keliling-keliling. Sepi ya. Oh, di sebelah sini juga ada tempat biliar nih kawan-kawan. Yang suka main biliar ada di sini nih. Tuh, untuk main biliar.
lumayan cukup luas tuh lihat teman-teman, tempatnya lumayan teduh. Bagi yang dekat-dekat di kawasan Ciomas, Pandeglang, Galawangi, silahkan coba kunjungi tempat ini. Kolam renang Cikarelek Ciomas. Kita biasa nyari kopi. Hanya makan seblak tuh sehat. Soalnya pesan kenapa? Seblak Ciomas. Kata Desa kenapa? Soalnya ada kencur ya. Ada seblak di sini kawan-kawan. Saya cobain pesan seblak di sini. Nah nanti saya ambil tempat duduk di sini. Sambil makan seblak kita lihat suasana di kolam renang ini. Kolam renang Cikarelek Ciomas tempatnya lumayan sejuk kawan-kawan, cukup luas dan indah menurut saya. Karena di sini selain adanya kolam juga banyak sekali pepohonan-pepohonan yang rindang, jadi yang membuat suasana di sini semakin adem saja. Cocok nih buat liburan keluarga, buat bawa anak-anak renang. Sementara anak-anaknya renang di bawah sana, nah ibu-ibunya duduk-duduk di sini di amben-amben ini sambil menikmati seblak Ciomas. Baik kawan-kawan semua, sampai di sini dulu jumpa kita di video kolam renang Cikarelek Ciomas ini. Kita akan jumpa lagi di video-video wisata yang lain ya. Terima kasih selalu setia menonton video-video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.